alhamdulillah kita bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Danlanut, Pak Gapida dan lain-lain memastikan bahwa NTB ini aman ya. Dan kita mengunjungi pos-pos penjagaan, memastikan tidak ada kerumunan berlebihan, tidak ada kemacetan, kriminalitas juga bisa dicegah. Dan ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman yang tetap disiplin, sikap NTB sampai nanti Idul Fitri bahkan sudahnya insya Allah aman dan menyenangkan buat kita semua. Daerah juga salam khusus dari Ibu tim Ketua Tim Penggerak PKK. Mudah-mudahan Mbak Ayu panjang umur, murah rezeki dan selalu setia mendampingi Pak Kapolda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Darim, Korem 162 Bakti mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Bapak Kapolda yaitu Bu Nindya. Semoga panjang umur, sehat walafiat dan sukses selalu dan terus semangat untuk Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak. We'll be right back.
masyarakat Kota Mataram khususnya, warga masyarakat NTB pada umumnya khususnya yang berada di Kabupaten ini, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, untuk itu Gimana laporannya pelaksanaan gimana, Pak? Siap, situasi pos pangkalan Kebon Teh saat ini cukup kondusif untuk arus lintas lancar. Sering macet sini ya? Siap. Masih orang pagi maupun awan siang dan awan sore. Mana teman-teman tentara? Berapa orang? Dua orang. Siap, dua orang. Ya, gimana? Tugasnya apa aja kalian? Siap, menjaga keamanan kita. Di pos atau di... Siap, di pos lah. Di jalan, jam 4 rolling. Kamu? Siap, teman-teman. Support teman-temannya ya. Siap. Ingatkan masyarakat dengan persuasif. Siap. Tidak menggunakan kekerasan. Jelas. Siap. Ya, maka dari itu kita yang masih diberikan kesehatan, sayangilah kesehatan kita. Jangan kita abai bila keluar rumah, ya mengabaikan protokol kesehatan. Jangan. Ini fungsi kami selaku pemerintah mengingatkan selalu kepada kita semua, terutama yang umat Muslim, benar-benar menjaga kesehatan. Jangan abai, jangan lalai. Jangan kendor semangatnya terhadap protokol kesehatan.